Halo, selamat sore. Apa kabar, Halo. Leon? Sehat. Ya, silakan open cam ya. Halo, apa kabar? Halo, 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 apa kabar? Oke. Leon umurnya berapa? 10 tahun? Iya. Iya. Leon tinggalnya di mana? Surabaya. Wow, jauh juga Surabaya. Wah. Ya, salam ya dari Kak Kemal dari Depok, Jawa Barat. Halo. Dadanya mana dadanya? Senyum dong. Oke. Leon sekarang di mana? Di Di rumah. kamar? Di rumah ya? Iya. Iya, oke. Oke, hari ini kita akan belajar apa? Kalau Leon tahu? Halo. Kita akan belajar apa hari ini? Start. Ya, betul. Jadi hari ini kita akan belajar sketch ya. Nah, sketch-nya ini nanti Leon ikuti aba-aba dari Kak Kemal. Dengan apa yang sudah Kak Kemal ajarkan dengan Leon, nanti Leon terapkan juga untuk project-project berikutnya. Oke, siap? Siap. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya sudah siap semua, sketch-nya sudah dibuka apa belum, Leon? Sketch yang mana? Hah? Sudah ada? Kalau sudah ada, berarti silahkan login ke sketch-nya. Belum. Belum? Belum. Oh ya, silahkan Leon buka sketch-nya, login dulu di Google ya. Ya, silakan. Belum ada sketch-nya. Belum ada sketch-nya. Iya. Oke. Kalau belum, ini Kak Kemal akan membuat ya, sebentar. Akan share screen, izin share screen dulu. Oke. Jadi, kalau misalnya Leon belum ada ini namanya, silakan login ya. Nanti Leon, ini kelihatan kan sama Leon kan? Iya. Ya. Nanti Leon nanti ini pergi ke sini ya. Pergi ke ini, Fit. Tapi sebelumnya login dulu melalui sini. Ya. Ya. Nah, ini login, login sketch. Nah, ini ya. Terus klik. Nah, sudah muncul seperti ini, maka Leon akan pilih yang ini. Ini ya. Nih. Tuh, yang Kak Kemal tandain. Sudah apa belum? Sama dengan yang kayak trial. Ya, sketch imagine program share. Nah, Leon minta anu linknya. Oh, linknya. Oke. Oke, oke. Sebentar ya. Ini akan Kak Kemal bagikan linknya ya. Oh, ada di itu yang ini. Kak Kemal akan publish di grup ya. Iya. Oke, sebentar. Lil. Oke, ini. Oke. Silakan dilihat. Ah, Leon. Iya.
Sudah. Ya, silakan dilihat. Udah login. Oke. Sudah bisa apa belum? Sudah. Login. Oke. Kalau sudah, nanti Leon coba ke ini. Ke apa namanya itu? Ke login. Nanti coba ketikin. Namanya nih, kayak punyanya Kak Kemal ya. Sebentar. Nah, kayak gini tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Silakan klik ini. Sign in ini. Nah, ini. Silakan klik sign in. Ya. Sesudah itu suara Kak Kemal kedengaran ya, Leon ya? Iya, oke. Oke. Okay. Sesudah itu langsung klik sign in. Nah, di sini ada namanya username sama password. Kalau belum, biasanya di sini ada namanya sign in, sign up, namanya sign up. Nah, itu klik aja nanti disuruh buat username sama password. Nah, silakan nanti sudah iya. Oke, kalau sudah nanti kita akan perkenalan dulu apa itu yang namanya sketch. Nah, oke, sebentar ya Leon, kita kan dulu ini sebentar ya. Oke, jadi selamat datang di Kala Nanti ya. Oke, oke, sekarang welcome to Kala Nanti Universe Planet Liberty hari pertama. Nah, di hari pertama ini kita akan berkenalan dulu apa itu yang namanya Scratch dan apa yang namanya itu Planet Liberty. Oke, langsung aja kita klik. Apa ya, Bu? Jadi ini ya, nama kakak itu Kak Kemal. Hobinya membaca ya, menulis dan berolahraga. Nah, jadi kalau Leon hobinya apa? Main. Apa? Main. Bermain. Oke, enggak apa-apa. Kalau misalnya bermain apa dulu? Bermain game, main bola, main apa? Game. Oh, main game. Bagus itu. Ya. Nanti di sini nanti Kak Kemal akan ajarkan juga bagaimana cara membuat game yang interaktif dan animasi yang interaktif untuk Leon ya. Ya. Oke, lanjut. Kita lanjut. Ini classroom-nya. Ini nanti untuk kuis. Oke. Seperti ini ya. Hello, kalau nanti I challenge you to solve my quiz. Oke. Dari hal ini, Leon mau yang mana? Send a positive comment a friend atau good when using the computer? Apa yang dipilih? Dari ketiga ini. Yang ini, atau yang ini, atau yang ini? Ayo, mana yang dipilih? Yang ini, yang nomor tiga, nomor dua, atau nomor satu? Satu. Nomor satu?
Yeah. Head speech. Wrong answer. Jawabannya salah. Ayo, apa coba jawabannya? Kalau tahu. Nomor 2. Kita main kuis ini ya. Apa? Nomor 2. Nomor 2, oke. Wah, masih salah. Yang tepat. Apa coba? Nomor 3. Ya, betul. Nomor 3. Send a positive comment to a friend. Yang artinya, kita akan mengirim komen yang positif kepada teman kita. Oke, okay. Ya. Yeah, betul. Ini baru betul. Yes. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Leon sudah bagus menjawab. Lanjut. Sebentar ya. Oke, kita akan lanjutkan. Mohon maaf tadi ya, Leon ya. Jadi ada kendala komputernya Kak Kemal. Tapi nggak apa-apa, udah bisa kok. Oke, lanjut kita akan bermain kuis lagi ya, Leon ya. Nah sekarang, we are not allowed to, apa itu? Kalau Leon tahu. Kita Nomor satu, ini ya. Oke, coba kita klik. Apakah jawabannya benar atau salah? Wih. Oke. Benar ya, berarti ya jawabannya ya. Oke, sekarang. If a stranger on the internet has my birth, date, and full name, I will? Ayo, apa kalau tahu? Yang satu, nomor dua, atau nomor tiga? Halo. Ayo. Nomor berapa? Tiga. Nomor tiga? Iya. Oke, kita lihat ya. Just tell my full name. Ah, masih salah. Ayo, apa lagi? Nomor 2. Not answer it. Wih. Keren. Wih, keren. Nah, berarti thanks for your time and see you later. Berarti Leon sudah siap mengikuti pembelajaran ke selanjutnya. Oke, lanjut. Kita lihat video ini. Oke, nah tadi kita sudah lihat videonya ya.
Leon, tadi kita sudah melihat videonya itu tentang Planet Liberty. Di mana Planet Liberty ini nantinya Leon akan membuat suatu karya, karya-karya yang akan Leon publish. Publish itu Leon kirimkan nanti ke Kak Kemal sebagai karyanya Leon ya. Iya. Oke, semangat. Yeah. Oke, kalau sudah semangat, kita lanjut. Kita lanjut ke ini. Ya. Sudahlah. Sudah bisa. Kita akan ini dulu. Saya ke sini. Oke. Sekarang kita buka dulu sketsnya ya. Leon sudah bisa buka sketsnya apa belum? Sudah. Oke, kalau sudah langsung aja ya kita buka sketsnya. Nah. Oke. Sekarang kita akan mencoba membuat ya. Membuat ini. Percakapan sederhana dulu. Oke. Oke, silahkan. Oke. Nah, di sini Kak Kemal akan terangkan dahulu sebelum memulai sketch. Di sini ada namanya gambar, ya, gambar bendera. Nah, bendera ini fungsinya untuk memulai ya, memulai dari aktivitas game atau sketch yang sudah kita buat. Oke, kalau yang ini untuk menyetop ya atau mempause dari game ya. Nah, jadi itu. Oke, sampai sini Leon sudah paham? Ya. Oke. Kalau kita sudah paham, kita lanjut lagi. Oke. Di sini ya, di sini ada namanya apa namanya itu sesuatu yang ini sprite, ya, sprite atau yang namanya sprite, ya. Di sini akan memuat nama-nama. Nah, jadi misalnya namanya bukan Aisyah. Namanya Leon misalnya. Nah, Leon. Nah, nanti dia akan di sini tempatnya. Nah, di sini untuk mengganti backdrop. Backdrop ini layar belakangnya ini. Dan ini sprite-nya. Ngambilnya dari mana? Dari sini. Nah. Terus kita akan klik. Nah, di sini ada namanya choose a sprite, ya. Leon ya, choose a sprite ini artinya kita akan memilih karakter ya, karakter dari yang akan kita mau. Contoh, klik misalnya Kak Kemal akan klik. Oke, jadi di sini belum muncul. jadi di sini nanti ya. Leon bisa membuatnya di sini. Maksudnya bisa memasukkannya ini karakternya di sini. Nah, ini. Misalnya kita pilih Amon ya. Kita klik Amon. Nah, dia akan di sini. Oke. Oke. Sekarang kita akan buat Amon ini bisa berjalan misalnya.
Caranya gampang, kita pilih event, kita pilih when I clicked. Dari sini, Leon sudah apa belum? Sudah bisa apa belum? Apa? Voting. Sudah bisa. Apa? Apa masih bingung? Halo. Leon masih bisa atau masih belum paham? Masih bisa. Oke. Sudah bisa diikutin kayak Kak Kemal? Bisa. Oke. Kalau sudah bisa, berarti kita akan buat lagi. Ya. Ininya. Motion ya. Kita pilih motion. Kita pilih move. Nih, move. Di sini kita bisa pilih karakternya misalnya 2. Terus kita bisa tambahkan random position, boleh. Kita bisa pilihkan apa misalnya? Control misalnya ya. Control. Nah, kita bisa pilih tambahkan repeat ya. Repeat ini iya. Namanya pengulangan. Nah, jadi kalau misalnya Leon mau membuat karakternya larinya berulang-ulang, itu ditambahkan repeat ya. Iya. Oke, dari sini. Leon masih paham? Paham. Nggak ada yang bingung. Enggak ada yang bingung atau masih bingung? Enggak ya? Iya. Tos dulu, masih aman ya? Masih aman. Tos dulu kita. Oke. Kita akan melanjutkan dari ini ya. Sekarang kita pilih ya. Pilih apa lagi coba, yuk kita pilih percakapan misalnya. Percakapan itu di mana? Percakapan itu di looks ya, looks. Nih looks nih tuh. Nah, oke. Sekarang kita pilih looks. Kita pilih say hello. Di bawahnya move. Ah. Hello. My name's Leon. Ah. Coba dulu. Ya. Yeah. Oke, sekarang coba jalankan sama Leon. Kita sama-sama ya. Nih, yeah. Ini nih. Oke, ini udah ya. Udah bisa ya. Yeah. Oke, ini kita lupakan aja. Kita jangan hiraukan yang ini ya. Kita yang ini. Oke, silakan langsung ke kita pilih ke ini apa namanya itu looks lagi masih ke looks kita pilih apa ya kita pilih yang oke inilah di sini hello my name is Leon apa lagi my old ya my old misalnya 10. Gitu. Oke, udah ya.
Sekarang kalau sudah seperti ini, kita tambahkan event, events ya. Nah, eventsnya ini ada di sini. Sebentar. Agak susah. Nah, ini nih event. Nah, kita tambahkan events. Kita klik aja. Ya. Kita tambahkan di sini apa ya? Ini when the backdrop ini ya. When backdrop switches to ya. Oke, udah. Di sini ada namanya pilihan ya, pilihan. Ini ya. Bisa ke mana? Terserah, bebas ya. Leon mau kliknya di mana? Kalau Kak Kemal, berhubung Kak Kemal punya bedroom 2 dan board wall dan bedroom 1. Jadi Kak Kemal akan bebas ke 3 ini. Ya. Oke, tinggal klik aja bedroom 2 misalnya. Oke, sip. Sudah ya. Langsung kita akan pilih ke ini lagi, ke apa namanya, looks, ke control ya, control, pilih white sini 2 detik aja deh. Oke. 2 detik. Sudah apa belum? Ya. Kalau sudah, silakan. Oke, sudah. Sekarang kita pindah ke event ya. Kita pindah ke event. Kita pilih ini. Kita pilih white ya. Oke. Sudah apa belum? Ya. Oke. Sekarang kalau sudah, kita pilih ke ini. Kita pilih ke sini. Choose the Skype. Kita pilih yang Abi misalnya. Oke. Ini 100. Size-nya kita ini ya. Kita buat ini dulu ya. Size-nya ini kita buat ini. Ukurannya ini jadi 50. Nah, caranya gimana? Caranya kita tinggal klik ya, tinggal klik aja ya. Tinggal klik. Kita tinggal klik 50 jadinya ya. Oh, kecilan. jadi 60 aja deh. 60. Nah, agak besar ya dia ya. Terus abinya ini, yang ini, kita jadikan dia 60 juga. Oke. Sekarang abinya ini kita program lagi. Nah, programnya gampang. Kita pilih tadi seperti biasa. When ini. Terus kita pilih lagi yang looks ya. Nah.
kita ganti nice to meet you, Leon. Terus kita tambahkan say lagi. Oke, kita tambahkan say lagi. Hapus, kita tambahkan thank you. Thank you for apa coba? Terima kasih untuk greeting ya, percakapan itu greeting namanya. Oke. Okay. For you, Leon. Oke. Ini kita pilih yang ini ya. Sebentar. Ini kita pilih yang ini sekarang. Yang pink ya. Nih. Sebentar. Iya. Oke. Sudah apa belum? Belum. Ya. Oke, sudah ya. Oke. Kalau sudah, berarti kita tambahkan yang tulisannya ini. Kita hapus dulu. Bentar. Belum hapus ini. Nah. Oke, kita hapus. Kita tambahkan my name is. Nah, my name misalnya Abi. Terus pakai ini. Oh, salah, enggak di situ. Pakai say lagi ya, pakai SAY say cara bacanya Lia, Leon ya. Terus kita tambahkan lagi apa ya namanya? My name gue. My all kehapus tadi. My all Eleven. Halo. Okay. Sebentar. Nah. Sesudah itu kita tambahkan control ya. Terus kita pilih repeat. Nih, repeat nih. Bentar. Ya, silakan. Oke, okay. Sudah selesai? Sudah. Oke. Okay. Kalau sudah, kita akan tambahkan di repeat ini.
ini di dalamnya ini ada white ya. Ada white sama ini kita ganti jadi dua. Oke. Oke. Sudah ya, sudah ya. Bisa. Ya. Lanjut kita akan ini Amon ya ini. When backdrop. Ah, when backdrop berarti di masih di event. Cuman kita pilih yang ini. Oke. Okay. Yang ini ya. Nah, ini. Ya. Oke, okay, selesai ya. Nah, sekarang kita pilih. Kita pilih di sini ada yang namanya white lagi deh. Sebentar, kita akan pilih white ini. Terus kita backdrop yang kita ganti jadi bedroom 2. Nah, jadi sama ya. Oke, dari sini. Leon masih ada yang bingung? Ininya backroom-nya kok 2. Di saya kok 1. Oh, ya. Jadi when backdrop switches to ini fungsinya untuk melanjutkan backdrop dari backdrop yang 1 ke backdrop yang lainnya. Nah, sekarang coba Kak Kemal jalanin ya. Punyanya Kak Kemal bagaimana? Nih. Nah, ini nih. Wah. Oke. Sekarang sudah bisa ya. Tuh. Oke, sudah bisa sekarang ya. Coba sekarang. Sekarang Kak Kemal coba tambahkan white di sini. Nah. Silakan di amonnya ini. Di sini ditambahkan white di sini. Sudah apa belum? Ya. Oke. Sekarang kalau sudah kita tambahkan lagi white-nya ini di sini. Oke. Ya. Oke, sekarang kita tambahkan lagi di AB-nya. Di sini kita tambahkan white lagi ya. Di sini dan di sini. Dan di sini. Ya. Oke. Sekarang coba kita jalanin sama-sama ya, Leon ya. Nih, punyanya Kak Kemal akan Kak Kemal jalanin ya. Oke. 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 Oke, sudah bisa ya. Yeay, tepuk tangan. Bagus, bagus, bagus. Sudah bisa. Coba sekarang punya Leon.
Coba punya Leon ditampilin. Ya, sekarang punya Leon tampilin. Bisa ditampilin. Share screen. Coba. Halo. Ya. Wes. Ya, mana? Oke. Okay. Ah. Oke. Okay. Yeay, udah bagus. Ya. Ya, antara dua karakter sudah bisa dapat berbicara. Ya. Itu udah bagus. Nah, tepuk tangan dulu dong. Yeay. Udah bisa. Sekarang silakan di stop sharing dulu. Nah. Sekarang Kak Kemal ya mau memberikan ya namanya itu apa ya? Ya, namanya suara. Jadi percakapan itu harus ada yang namanya suara. Suaranya itu seperti musik, bahasa atau yang lainnya ya. Nah, jadi kalau misalnya Leon membuat percakapan ya, itu harus ada musiknya dan harus ada yang namanya suaranya. Oke. Lanjut, kita akan memberikan suaranya ya. Di sini kita klik share. Oke, langsung aja kita buat ya. Oke. Di sini kita akan buat yang namanya klik backdrop di sini. Di sini kita klik ini. Kita klik ini. Mana? Ya. Ini mana? Klik ini, klik yang namanya ini backdrop ya. Ya. Masih ini. Pertama-tama kita pilih yang ini, ya kan? Terus kita pilih yang choose a backdrop. Ya. Nah, nanti bebas kita mau milih yang apa. Misal kita mau pilih yang bedroom 3 misalnya. Oke, kita punya bedroom 3. Terus kita sudah memiliki backdrop, maksudnya backdrop ya, latarnya. Terus kita pilih di sini yang namanya ada sound ya. Nah, ini sound. Ini ada sound. Nah, dah. Udah. Ya. Oke, kalau sudah kita klik yang
Start sound. Start sound-nya ini, tapi kita pilihkan di sini. Yang oh, oke okay deh. Start sound-nya kita pilih yang di sini. Di sini aja deh. Nah, kita pilih yang record. Oke, sudah kita okekan. Oh, nggak bisa ya. Bentar. Nah, ini sudah bisa. Ini kita hapus. Kita pilih yang di sini. Choose a sound, ya. Kita klik. Mana itu? Leon masih bingung ya? Ah, jadi ini sound ini pilih yang ini. Ya. Yeah. Pilih di sini. Nanti pilih di sini. Sudah. Sudah apa belum? Sudah. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Langsung aja kita nah, di situ macam-macam ya, sound-nya. Di situ macam-macam sound-nya, ada sound yang oke. Sekarang kita cari sound yang oke, kita pilih ini. Yang mana? Nah. Ada yang bingung enggak? Gimana? Yang mana suaranya? Oke. Kak Kemal ulangin ya. Kak Kemal hapus. Pilih choose a sound. Pilih yang paling bawah. Pilih yang ini. Nih. Tuh. Dah. Dah. Nah. Oke. Kita pilih yang ini. Yang slower. Klik aja. Ah, jadi suaranya enggak keras-keras ya. Slow. Oke. Kita ke custom. Kita pilih ke custom ini ya. Ya. Terus kita pilih ke sini. Kita pilih ke kode. Ya. Oke. Sekarang coba kita jalankan. Bunyi nggak dia? Ah, kira-kira dia bunyi enggak? Enggak ya? Enggak. Oke. Jadi sekarang kita klik yang ini. Klik yang ini. Klik yang ini. Ya. Sudah. Ya. Nah. Sekarang coba kita tambahkan yang start sound-nya ini. Bukan. Yang play sound. Saya bentar buat dulu. Oke. Pilih record. Oke. Sabar. Buat dulu. Oh. Leon ketinggalan. Iya. Oke. Dari mana ketinggalannya? Dari sini?
kode. Dari sini. Bukan kodenya. Oh, kode. Nih. Nah, iya nih. Oke. Leon udah bisa. Halo. Ya, bentar. Oke. Ya. Langsung aja kita klik pop, klik yang sound ini. Langsung kita klik sound ya. Yang ini. Ya. Siapa belum? Ya. Oke, udah. Kita klik. Kita yang ini hapus. Kita choose a sprite. Kita pilih yang tadi ya. Nih yang tadi nih. Nih tuh. Ya. Udah ya. Oke kalau udah. Coba kita. Bentar, kita ini. Apa namanya. Klik aja deh. Oke kita kembali ke kode. Kita pilih ini. Oke, sekarang udah kedengeran ya? Belum. Belum kedengeran. Oke. Kalau belum kedengaran, kita ininya diinin aja. Terus kita pilih yang backdropnya ini. Backdrop. Oh iya ya, backdrop belum ya. Oke, kita akan pilih. Oke, jadi ini kita pilih yang ini. Terus kita pilih yang ini. Oke. 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 Punyanya Leon udah bisa belum? Ya. Udah ya, udah bisa. Kalau sudah bisa, coba tunjukin ke Kak Kemal, mana? Iya. Ya, bentar. Kak Kemal stop share dulu. Nah, silakan. Ya. Ya, belum kelihatan. Oke. Okay. Ya. Ya. Oke. Okay. Si.
sip, udah bagus kalau gitu ya buat Leon udah bisa. Nah sekarang Kak Kemal mau lihat dulu ya, maksudnya mau ini apa namanya, kita mau buat lagi. Nah ini kan udah bisa. Ini udah bisa. Nah sekarang coba kita ganti. Ini kan si siapa namanya? Si Amon ya. Amon ini nanti gayanya bisa gini. Ini kita klik custom ya. Kita klik custom. Yang ini kita klik. Oke. Berarti nggak bisa ya? Ya nggak bisa. Coba kita klik Abi, pilih custom. Nah dia akan seperti ini. Ya. Oke. Sekarang coba Kak Kemal mau ganti ekspresinya Abi. Nah ekspresinya Abi ini kan tadi kan gini. Nah sekarang Kak Kemal akan buat seperti ini. Nah dia bertanya. Ya. Oke lanjut. Berarti kodenya Abi B. Nah. Carinya di mana? Ayo. Di mana? Di sensing. Bukan di Lux ya. Jangan. Yang ini klik. Nih. Ya. Bisa. Oke, kalau sudah coba kita play. Play. Oke. Jadi dia akan berubah ya. Nah, ini. Oke, tandanya akan berubah. Oke. Dari sini Leon ada yang belum bisa belum? Bisa. Halo. Halo, halo. Ya. Dari sini Leon ada yang belum bisa atau udah bisa semua? Udah bisa semua. Oke. Oke, kalau gitu, kalau sudah bisa semua. Oke, tepuk tangan dulu buat Leon. Nih, bagus. Udah bagus. Udah paham. Nah, coba sekarang kita pertemuan di hari apa ya, di hari Rabu ya. Nah coba nanti di hari Rabu ya, coba Leon buat percakapan 2 atau 4. Nah nanti di ini apa namanya itu di share di WA-nya Kak Kemal ya. Iya. Ya. Jadi cara nge-share-nya begini ya, Leon ya. Nah, ini kan sudah bisa. Jadi sebentar.
Nih, jadi kan ini kan udah bisa lah. Jadi kita buat itu share, klik ini. Ya. Sesudah itu kalau mau nge-share share project, klik ini. Klik ini. Sebentar. Ini belum ini. Ya. Ini belum di-save dulu, ya. Kalau dia di-save pasti dia bisa. Ini ya. Nah, ini ada copy link. Nih. Copy yang ini. Ini diklik aja. Nah, yang ini nanti diklik. Nah, copy it. Berarti udah tercopy. Nanti kirim ke ini, apa tuh namanya? WA-nya Kak Kemal. Ya. Gimana? Ulang. Ya. Udah tahu kan caranya? Belum. Oke, belum. Sebentar. Ini WA-nya Kak Kemal lagi loading. Oke. Caranya gimana? Ya, caranya gampang. Tadi kan udah di-copy. Di-copy yang belum apa tuh namanya link-nya? Ya, benar. Nah, nanti belum bisa. Oh, belum bisa. Oke. Entar. Oke, mau ulangi lagi, ya. Nih. Nah, ini nanti diisi juga boleh. Nah, ya ini dari mana ya? Isin dulu deh. Nah, dari sini. Sebentar. Ini ya, si project pack. Namanya si project page, ya. Diklik aja. Diklik. Nah, nanti di sini ada namanya copy link. Nih, copy link. Tuh. Nanti copy link ini diklik. Diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, pilih yang atas, link. Nah, terus kita tinggal copy link. Klik yang copy link. Yang ini. Ya. Terus kita pilih. Nah, otomatis kan tercopy. Terus kita pilih nantinya. Di aku kok enggak ada. Gimana, Leon? Share screen kah? Oh, boleh. Ya, nih. Nah, coba. Oke. Nah, ini. Oh, belum. Nah, ini di-save dulu. Disimpan dulu. Coba diataskin lagi. Diatasin. Nah, ini save di sini. Di tanda folder. Dekat yang pesan. Nah, ini. Dekat yang pesan. Ini. Nah, ya ini. Ya, itu. Ya. Klik. Klik. Coba klik. Nah, ini diklik lagi si insider. Nih. Nah, ya. Nah. Oke. Sekarang klik share. Second mana second? Ayo. Sini. Mana? Ayo, di mana? Syarat. Share namanya. Coba diklik. Di mana? Ya, ini dekat yang untilet 4. Hah? Mana? Untilet 4-nya kan di sini. Dekatnya di mana? Tahu.
Ini di sini, coba klik di sini. Di sini. Di kanannya untilet 4. Coba, ya, itu. Coba klik. Coba. Nah, itu di atas lagi, yang di atas lagi, ke atas lagi, klik yang share, share. Bukan ini, yang di atasnya sih. Nah, ya itu. Coba klik. Ini, recent confirmation email, coba. Ya. Ya. Nah, send. Oke. Nah, nanti kembali lagi. Coba kembali lagi. Kembali yang macam apa? Ya, kembali ke ini, ke projectnya tadi. Yang udah Leon buat animasinya. Gimana caranya? Caranya begini. Kalau sudah seperti ini, klik yang ini, Leon Lie. Klik yang Leon Lie, ya. My stove. My stove. Nah, ya. Oke. Terus pilih login. Oke. Pilih lagi yang ini, dekat pesan. Nih. Ya, betul. Klik lagi. Nih. Klik ini, see insider. Nah, tunggu dulu. Klik yang share, mana? Nih. Ah, ya. Ya, klik. Share, coba klik. Coba close dulu. Coba close dulu. Dikebawahin. Dikebawahin. Oh, nggak bisa deh ya. Oke. Sekarang coba cek emailnya. Cek email. Ya, silakan. Ya, Bunda dibantu ya, Bunda ya. Oke. Di pesan email ya, Bunda. Nah, yang paling ini Bunda, paling depan ya, configure your stepstone. Pilih yang ya, confirm my email address. Oke. Kembali lagi ke Leon Lie. Ini oke, let's go. Ya, silakan. Ya, Bunda. Ah. Sekarang bisa nge-share. Klik Leon Lie-nya. My stove. Pilih si insider. Insight ya. Oke. Okay. Udah bisa. Itu sebentar. Nih, tunggu dulu. Oke. Okay, klik yang share. Ini kayak ngelain. Iya. Klik yang share. Sekarang ke bawahin. Nah, itu udah bisa. Nah, ya, di copy link. Nah, ya, sudah tercopy. Sekarang bisa ke di paste di email, bukan di email, di WA-nya di grup, Kak Emal. Ya. Di grup juga bisa, Bunda. Klik kanan. Bukan. Di CTRLP aja, Bunda. Bisa kok. Pasti. Ya, itu ya. Udah bisa kok itu. Oke, sudah terkirim. Nah, jadi seperti itu ya, Bunda. Makasih banyak untuk bantuannya, Bunda. Udah bisa copy link ya. Jadi sketch itu memang
dia online, terus prosedurnya memang agak panjang, Bunda. Sekali lagi, terima kasih banyak ya, Bunda. Layar ini agak pelan-pelan dikit. Oh iya, nggak apa-apa, Bunda. Ya. Kalau nggak bisa, pasti saya akan ini. Saya akan ulang-ulangi lagi, Bunda. Ya, jadi memang seperti ini. Tadi link-nya itu rekamannya dia gitu kan? Atau gimana? Ya, ya, jadi link-nya itu nanti untuk penilaiannya di kami, Bunda. Jadi penilaiannya Leon ini nanti di link itu nanti akan saya cek dan akan saya nanti berikan kepada Kala nanti untuk sebagai penilaiannya. Jadi itu, Bunda. Tapi untuk hari ini, Leon sudah bisa memahami, Bunda, ya. Bagus. Sudah mampu. Saya harap di hari Rabu nanti, kalau bisa nanti Bunda bantu lagi, ya, agar nanti lebih bagus lagi performanya. Bisa, nanti dari awal dia sendiri kok. Oh iya, ya Bunda. Baik Bunda, ini sudah waktunya habis ya. Iya, oke. Baik, terima kasih banyak Bunda. Saya akhiri ya. Selamat sore. Selamat beristirahat juga untuk Leon dan Bunda. Salam dadah. Terima kasih.